قال على ربي قلت على ربي قال إنه يعرف ذلك منه إنه يعرف ذلك. Ini yang terakhir barokahnya kitab Bukhari juga kita maklumi ya, meskipun sifatnya hanya maklumi. Kalau ada orang satpam, maca satpam sholat, petugas SPBU ketika dengan seragam SPBU gimana boh sholat, meskipun kita yakin berpakaian ahsanil ahwal kados jubah amamah itu sunat, kita yakin seyakin-yakinnya. Tapi barokahnya Imam Bukhari kemudian kita tahu bahwa komunitas kita pantasnya penjaga SPBU maca piye, penjaga nopo Indomaret itu maca piye, satpam pantasnya maca piye. Terus ketika kalau sholat itu piye, ini saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim, ini halaman 75 di bab sholat kitab Bukhari juz 1. Hadatsana Ahmad bin Yunus, hadatsana Asim bin Muhammad, hadatsani Waqid bin Muhammad, an Muhammad bin Munkadir qol shalla Jabirun fi izarin qad aqadahu min kibali kufaru wa thiyabuhu mawdu'atun 'alal misjab. Qala lahu qailun tusalli fi izarin Waqid qol innama sunatu dzalika yarani ahmaku mislu wa aina makana thawbani 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir itu sholat sarungan tok, orang kelambinan, orang nganggo ketu, orang nganggo popo, kak sarungan tok ditalekno gulune. Lah era tabiin wis sholate wis resmi-resmi. Lho jenengan sahabat kok sholat ngoten. Ben mung koyo kowe roh. Nah sholat ngene iki wis sah. Nah barokahnya itu kita ngerti auratul rajul itu kayak apa. Andai kan enggak ada peristiwa itu, maka pakaian yang dipakai Nabi dan sahabat dikira syarat sahnya sholat. Sehingga semuanya harus seragam seperti itu. Tapi barokahnya pernah ada sholat seperti itu, kita tahu mana auratul rajul yang harus ditutup ketika sholat. Itu ya barokahnya riwayatnya Imam Bukhari. Terus beliau meriwayatkan qalat umuhani iltahafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisaubin wa khalafa baina turfaihi ala atikaihi. Terus ini ada riwayat lagi An Umar bin Abi Salamah anna ru'an nabiyya yusalli fi thawbin wahid fi baiti Ummi Salamah qad alqa turfaihi ala atikaihi. Oke, jadi kita sepakat sholat yang baik pakai ahsani siap, pakai formal, tapi tetap ada standar siapapun boleh sholat dengan pakaian yang asal nutupi aurat. Barokahnya ada riwayat seperti itu. Lagi-lagi riwayat ini berkah sekali, makanya kula matur nuwun sangat dan sangat hormat adat-adat para habaib yang selalu khataman Bukhari, adat-adat kita yang selalu baca kitab-kitab apa madaih, kitab-kitab semuanya kita harus syukur, semuanya itu mengawal mazhab ahli sunnah apa wal jamaah. Dan saya baca seperti ini, kenapa saya bawa kitabnya, biar yang punya kitab bisa nyari di kitab masing-masing, semoga hanya beda halaman, bukan saya punya Bukhari sama punya kitab yang enggak Bukhari, maksudnya itu dua ini buku ini ngomong. Jadi jelas ya, terus adnal ahwal, misalnya pakaian minimal seperti itu penting. Supaya akhirnya ada orang satpam sholat pakai pakaian satpam, ya ada janggal, ada yang pegawai SPBU sholat gitu, ada janggal. Karena sama sahabat Jabir ini pernah menunjukkan di depan umum sholat seperti itu, supaya menunjukkan kadar aurat mana yang harus ditutup. Andai kan tidak pernah ada peristiwa Jabir dan Rasulullah selalu sholat ala ahsanil ahwal, sahabat misalnya ala ahsanil ahwal, pasti seperti itu dikira syarat sah. Dan itu akhirnya umat masa pakai SPBU macam ngono, apa macam ngono, barang kiai teko sing kiai sing diung macam ibodoh kan, yo ribet.